udah, tadi itu sampai suamiku itu, manajerku ya, sampai baku telepon, lama kita baku telepon tadi, sampai telepon semua Pak Kadis apa segala macam untuk bagaimana ini kita pulangnya. Masa kita terdampar di Malili, tanggung jawabnya di mana? Kita masih mereka masih tanggungan loh, tanggung jawabnya ke kita. Siapapun pasti marah lah. Ini mau berapa menit mereka? Jengkel kuseding baru kita ini kodong. Kemana tadi? Sudah memberikan yang penampilan terbaik. Tidak ada rasa capeknya kita mau foto sama siapa, mau dibawa ke sana kemari, tidak ada Ji. Udah selesai nyanyi. Kayak kita bingung, kita kayak terdampar di sini di Malili. Tiket pesawat udah habis ke Makassar, terus kita mau ke Makassar lewat darat juga nggak bisa. Nah, abis ini ada lagi drama mobil yang di mobil jemputan ini nih. Misalnya kalau orang mobil rentalnya nih yang orang nyiapin di sini abis waktunya. Nah ini bingung nih kita, ini udah terlantar kita di sini. Ya Allah, insya Allah tidak ada yang tahu ya keadaan hidup ini. Nah, si mobil supir ini nih, mobil yang ngantar kita beberapa hari selama di Malili ini tuh ternyata kontraknya habis, Besti. Dan udah gak bisa ngantar kita ke Palopo karena pesawat itu baru bisa ada besok pagi. Makanya kita bingung nih gimana ini, ya Allah. Aduh, kasihannya hidupnya Bima Sambai, dikasih terlantar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beredarnya berita-berita yang simpang siur ini, maka saya akan klarifikasi bahwa beredarnya berita itu tidak ada campur tangannya pemerintah, tidak ada campur tangannya Vale di sini. Jadi pure pihak IO dan suami Evi yang di situ sebagai manajernya. Kebetulan saya komunikasi intens dengan pihaknya, manajernya Evi, bahwa semua akan kami tanggung, dan dia itu berangkat dari Jakarta, kami semua yang handle sampai pulangnya. Nah, setelah berjalannya komunikasi, akhirnya dia meminta untuk tiket baliknya tidak usah kami yang handle, jadi mereka cuma minta mentahannya saja. Maksudnya uang tunainya. Karena selama berjalannya itu dia harus ketemu dengan beberapa orang di luar.